إذا قمت بصلاة الشروق <سؤال> بعد أن تنتهي، هل <سؤال> يمكنك صلاة الضحاة <سؤال> أم طيب ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم وبارك على العشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين Para pemirsa salam tipe berbahagia Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat, Dan juga pendengar dari Radio Arisalah Ar Dimanapun antum antum berada Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat Jadi ketika Apa namanya nih Seorang itu biasanya Menunggu Di masjid ya setelah selesai Sholat subuh ini kan memang ada keutamaan ya Ketika ada orang Selesai sholat subuh berjamaah Dia lalu membaca Al-Quran Berzikir dan lain-lain ...itu seperti dia mendapatkan pahala hmm. haji secara sempurna dan Tidak sempurna. beranjak. Gitu tidak ya? beranjak hmm. dari tempatnya sehingga tibalah waktu yang dibolehkan untuk sholat. Karena hmm. memang setelah sholat itu, sholat subuh itu kan nggak boleh. Hmm. Karena setelah selesai sholat subuh, itu tidak boleh kita sholat lagi. Hmm. Nah itu waktu yang terlarang. Hmm. Sampai nanti dia terbit matahari. Hmm. Terbit matahari dan terangkat sekedar sepenggalahan begitu kira-kira. Hmm. Jadi ada mengatakan... 15 menit setelah dia terbit gitu hmm. itu dianggap sudah waktu syuruk gitu nah waktu syuruk itu kata Syekh abdul aziz bin bas ba rahimahullahu taala rohmatan beliau mengatakan bahwa apakah sama antara sholat syuruk dengan sholat duha hmm. beliau mengatakan sebenarnya sama saja shuruk itu artinya waktu terbit waktu ketika matahari di, di awal terbitnya kalau itu dilakukan di situ sholat uh, salat subuh atau uh, sholat uh, sunnah syuruk itu mm -hmm. sebenarnya kata beliau adalah salat duha yang di awal waktu. Gitu. Mm -hmm. ah, jadi istilahnya sholat syuruk dengan sholat duha di awal waktu itu beliau anggap sama. Mm -hmm. ah, gitu. Kalau misalkan ini kan ada mm. uh, mungkin ada yang orang yang menganggap beda gitu. Ustaz. Yeah. Kalau kita mungkin uh, menyentuhkan niat gitu. Ustaz? Jadi begini uh, menurut beliau itu. Uh, tidak ada masalah dalam hmm. pengertian itu dianggap sebagai sholat duha yang di awal waktu hmm. kalaupun dia ingin melakukan duha lagi nggak ada masalah iya, iya. jadi duha itu nggak mesti dia uh, sekali selesaikan diselesaikan dalam sekali nggak hmm. contoh Uh, dia umpamanya nih, jam 8 dia sholat duha mm -hmm. nah, ya. Nanti jam 9 dia duha, duha lagi, dua rakaat lagi umpamanya mm -hmm. Nanti jam 10 dia duha lagi Kan dia duha itu kan ber, berawal ketika matahari sudah terangkat sekedar sepengalahan mm -hmm. Sampai nanti seperempat jam atau 15 mm -hmm. menit sebelum waktu uh, zuhur tiba yeah. Begitu batasan waktunya lebih kurang mm -hmm. demikian Karena waktu duha itu kan uh, sebagusnya dia ketika anak onta itu sudah mulai kepanasan nah itu kita mungkin jam jam 9 itu kalau memang matahari bagus ya maksudnya kadang-kadang kan matahari istilahnya cahayanya tidak ini ya tidak tidak terlalu terang karena mungkin mendung dan lain-lain tapi intinya bahwa sholat duha itu artinya sholat yang dilakukan di pagi hari ketika anak onta ini sudah mulai merasa kepanasan nah gitu jadi sholat duha itu nggak mesti dia sekali sekali tok dilakukan dalam satu hari bisa berkali-kali yang penting rakaatnya itu menurut pendapat yang paling terkuat adalah rakaat Mm -hmm. gitu jadi boleh dicicil yeah, yeah. Nah, jadi umpamanya itu tadi syuruknya dua umpama setelah itu nanti dua lagi atau empat setelah itu nggak ada masalah boleh bolak balik mm -hmm. nah, yeah, yeah, yeah. gitu jadi kita umpama di rumah nih semangat nih mm -hmm. kita sholat dua nih sebelum kerja oke okay. nanti kita di kantor dua lagi mm, misalkan uh, ngajar nih habis ngajar mm. di sela-sela antara mm. ngajar satu dan jam kedua yeah, sebelum datang dua, les gitu, berikutnya yeah. dia mm -hmm. dua lagi boleh yeah. ah, gak ada masalah